Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan bahas Lohan Cengcu Jumbo ya teman-teman. Jadi Lohan Cengcu Jumbo ini miliknya Om Farhan, salah satu teman saya yang ada di daerah Yogyakarta. Jadi Lohan Cengcu ini sekarang ukurannya kurang lebih sekitar 24 cm. Secara umum kalau kita lihat, Lohan Cengcu ini memiliki karakter yang sangat istimewa ya guys, terutama di bagian jenong dan mutiaranya. Lohan Cengcu ini memiliki jenong yang begitu besar, serta memiliki mutiara yang begitu asik, mutiara yang bermotif nyacing dan butiran-butiran pasir, sehingga membuat Lohan Cengcu ini makin menawan dan makin istimewa guys. Selain mutiara dan jenong, Lohan Cengcu ini memiliki warna tuton ya, di mana warnanya ada merah dan kuning. Selanjutnya kita lihat di bagian marking ya. Marking di Lohan Cengcu ini tidak begitu cakep, tetapi di sini markingnya sudah lumayan bagus ya, di mana dia tembus dari depan sampai di pangkal ekor. Secara umum lohan ini sangatlah menarik ya, apalagi kalau lohan ini buat pajangan di ruang tamu, pastinya banyak yang suka. Nah, apalagi jika Lohan Cengcu ini dijadikan indukan ya guys, jadi nanti anakan-anakannya pasti menjadi istimewa. Oke, saya kira itu untuk update Lohan Cengcu yang sangat istimewa ini ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.